Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semua buat teman-temanku di mana-mana berada. Selamat datang di channel Andi Gravinci. Welcome to back my channel. Oke, kali ini saya ada kedatangan satu customer dari mana ya? Jawa Barat lah. Saya lupa dari nama daerahnya. Ini dulu pernah minta pasang AG21. Sepertinya ini tahun 2021, jadi sudah umurnya juga cukup 2 tahun. Ya, cuman ini fanalnya kemarin kempes, jadi kita upgrade. Ya. Menggunakan ini yang saya dapat dari Allshop. Ya. Ini fanalnya. Nah, ini. Sebelum memasang fanal, saya akan memberikan tutorial supaya fanal-fanal yang kita beli itu pertama powernya maksimum dan yang kedua adalah awet ya. Karena karakter-karakter fanal seperti yang di pasaran baru SC1091, SAV17 ataupun yang 17K2 ataupun yang lainnya SAV24 yang lainnya itu biasanya dia kalau panas itu untuk lapisan dari si keramiknya ini sendiri, dari PCB nya ini sendiri, ini seperti ini contohnya ya, ini sering retak. Kalau retak di bagian input basisnya, karena untuk dua fanal ini itu mempunyai atau sistemnya beda. Untuk yang drivernya ini menggunakan kelas AB, yang untuk fanalnya menggunakan kelas C. Jadi sangat berbeda ya. Saat outputnya fanalnya ini itu mengalami retak, berarti ya jalurnya sama sekali nggak terhubung ya. Itu bisa mengakibatkan kerusakan pada drivernya. Oke, sebelumnya kita akan buka dulu ini MOSFET. Saya akan pause dulu ini. Saya akan kasih tutorial tip supaya fanal yang kita pakai ataupun yang ada di radio kita saat ini tuh bisa awet. Oke ya, tunggu sebentar ya, saya akan buka. Oke, bisa kita lihat ini fanalnya udah kami solder. Aduh, yang ini tadi kurang kuat soldernya ya, akan kami ulang. Jadi ini yang saya bilang ini AB, ini yang ini kelas C. Yang di sini itu ada satu unit resistor 18 ohm. Kemudian dia paralel dengan ini lilitan tapi berubah jalur ya. Yang ini akan kita modifikasi menjadi kita ganti lilitan ya. Yang jelas nanti powernya akan naik. Oke, tunggu sebentar ya, saya kasih tutorialnya. Ya, bentuk rangkaiannya seperti ini ya. Ini buat saya kasih bocorannya. Ini dililit sekitar 1 2 3 4, 4 lilit cukup. Nih. Ini saya dapat di online, ini original dari Jepang ya. Bisa dilihat. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau ada yang nanya, fungsi lilitan itu apa? Fungsi lilitan itu berfungsi sebagai pengganti ini. Nah, ini terlihat jalurnya ini kalau kita nanti akan pakai, biasanya akan retak di sini dia. Di sini, di bagian ini sering retak. Kalau yang fanal sering retak di sini. Kalau yang driver sering putusnya di sini. Ya kalau salah satu terputus ya nggak keluar powernya. Makanya kita antisipasi ini karena sistemnya kelas C, jadi kita ganti lilitan di sini. Dan ini sangat aman. Oke, akan kita pasang ya ke radio itu ya. Tunggu sebentar, akan saya pasang. Oke, sudah jadi ya. Jadi kalau kita ini masih kondisi terbuka fanalnya karena belum saya tutup. Nanti akan saya tunjukin bagaimana cara memodifikasi dari 5 kaki ke 4 kaki. Oke. Dan ini sangat penting ya, sangat penting buat teman-teman semua. Di mana kalau kita beli MOSFET seperti ini itu gak bisa langsung kita pasang. Karena apa? Sistem kontrol daripada 5 pin itu seperti MOSFET. Pemicunya pada di basis, pada di gate. Jadi tegangan semua terpasang. Satu, yang satu ini ada tegangannya, yang ke ini ada tegangannya, tapi yang kontrolnya itu nol. Nah, nanti dari kontrol itulah yang akan menyuplai kontrol daripada
funnel dan drivernya ini. Nah, berbeda dengan seperti ini. Menggunakan 1091 SW17 series itu harus menggunakan kontrol seperti ini. Karena di sini itu ada pin. Oke, ada satu pin yang harus di nonaktifkan dan diaktifkan sesuai dengan VTT. Jadi menggunakan rangkaian seperti ini ya. Basis yang dapat sini, kontrol yang outputnya dapat relay sini, langsung dari supply. Kita ukur di sini ya. Kita ukur. Saya menggunakan skala 50. Saya akan onkan. Di sini tegangannya sama VCC, sekitar 13,8. Kalau kita offkan, nah ini kita 0. 0 kan, ini 0. Kita lihat powernya sekarang. Ini power rate maksimum 70 ya. Kita turunin pelan-pelan. Oke. Turun ya. Pelan lagi. Ini kode power kecil. Naikkan. Karena kita tes untuk SSB-nya. Kita power maksimum. Dan coba di lower. Full. Oke. Kita lihat ya. Tuh dua. Dicoba santai ya. Kita ber KSO santai seperti ini. Kita lihat powernya. Santai. Tuh dua. Kalau kita siul, powernya akan seperti ini. Di 70 tetap. Kita lihat lagi. 3, 2, 1. Oke, kita pakai mode upper. Sama ya. Oke. FM. Saya mode 70-an. Oke, terima kasih. Jadi sekian tutorial dari Adi Gravinci. Jadi kalau kita menggunakan funnel yang seperti ini, harap diperhatikan tadi ya modifikasinya, sama kalau boleh ditambah pendingin. Baru kita tutup seperti ini, selesai. Terima kasih. Semoga bermanfaat tutorialnya dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.